Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin cemilan atau bisa dibuat lauk juga ya ini. Dan bahannya dari tahu sama telur. Nah ini ada tahu kuning masih dua, jadi aku mau bikin apa itu kayak begedel tahu gitu ya teman-teman. Dan bumbunya aku cuman pakai cabai merah ya, sama bawang putih, sedikit garam ya, karena tahunya ini udah asin. Dan nanti aku tambahkan daun bawang. Aku nggak usah pakai bawang merah. Bumbunya tuh gampang banget seadanya ya teman-teman. Aku mau ulek bumbunya dulu dan nanti kita campurkan dengan telurnya. Dan setelah bumbunya aku ulek ya teman-teman, sekarang aku ulek tahunya. Ini kita ulek sampai agak lembut gitu. Dan kalau teman-teman nggak mau pedas, itu bisa cabenya bisa diambil, nggak usah pakai cabe, pakai ketumbar juga bisa atau pakai merica juga bisa ya teman-teman, sesuai dengan selera aja sih. Aku pengen agak pedasan sedikit, jadi aku tambahkan cabai tadi sedikit aja, cuma 5 tadi kayaknya itu cabainya. Nah, ini kita ulek sampai lembut gitu, dan setelah ini kita tambahkan telurnya. Tambahkan bawangnya dulu aja ya teman-teman. Aku potongin pakai gunting. Ini guntingnya ini khusus gunting dapur, bukan gunting rambut ya. Jadi selalu bersih. Aku pakai hanya untuk di dapur aja. Nah ini daunnya aku potongin gini. Dan kita campurkan juga. Terus aku tambah telurnya. Telurnya 1. Juga aku ulek dulu ya, biar campur gitu. Campur kan. Dan sekarang kita bikin bulat-bulat ya teman-teman, atau sesuai dengan selera teman-teman. Nah ini aku udah cuci tangan. Aku mau bikin agak tipis gini, enggak bulat bundar gitu, enggak, agak tipisan gitu. Jadi nanti biar crispy teman-teman. Sebenarnya bisa pakai tahu putih ya, tapi ini aku lagi ada yang tahu kuning, kemarin itu enggak habis, jadi aku bikin cemilan kayak gini aja. Tahu putih juga bisa.
Dan kita bikin sampai selesai ya, teman-teman. Teman-teman, ini sudah aku bikin bulat-bulat semua ya. Dan sekarang aku mau goreng. Dan ini minyaknya aku cuman pakai sedikit aja. Ini. Kita tunggu agak warnanya kekuningan ya teman-teman, terus kita tebal ya. Ini teman-teman sudah matang ya. Dan hasilnya ini warnanya kayak gini. Sudah kekuningan. Jadi ini sudah matang, siap kita hidangkan. Gurih banget ini teman-teman rasanya. Ya, dan siap kita hidangkan teman-teman. Nah, ini begedel tahu dan telur ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Dan terima kasih yang sudah nonton. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.